Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Ketemu dengan IWP kembali Cak Seperti biasa Kang Mas mungkin agak telat Tapi IWP ingin membahas mengenai bagaimana hasil free practice di hari pertama Di Misano kedua teman-teman semuanya Dan IWP tahu Cak Pasti sama penasaran dengan apa yang bisa kita gali dari free practice pertama Makanya IWP akan bawakan ini secara data sehingga kita bisa menyimpulkan apakah Marquez memiliki kans untuk kembali juara di Misano atau mungkin sebaliknya kita akan jabarkan pelan-pelan kan Mas. Nah, teman-teman semuanya, pada hari pertama Misano di pagi hari bisa kita simpulkan bahwa ternyata pada kondisi yang tricky Marquez masih menjadi pembalap terbaik. Dia masih menjadi the best rider dan teman-teman Misano di hari Jumat pada Misano 2 kemarin maka dengan kondisi aspal yang masih basah. Jadi memang eh, sebelumnya ya di malam hari di hari Jumat ternyata ada konfirmasi Hujan deras mengguyur sirkuit Misano. Pagi hari yang masih basah, Marquez adalah pembalap yang tak terkalahkan. Dari sisi kecepatan, terbukti bagaimana kita melihat secara data. Marquez menjadi penguasa dan tak terkejar di Misano kedua pada free practice di pagi hari. Akan tetapi, pada saat kita melihat dan kita memantau bagaimana perkembangan dari sesi free practice di hari pertama pada kondisi sore hari, ternyata Mark Marquez bukanlah lawan artinya begini Cak Peko adalah pembalap yang tak terkejar Peko dan Martin bukan lawan Marquez ini yang bisa besar kesamaan semuanya artinya Cak dan kondisi aspal yang dry ataupun kering maka kita bisa simpulkan bahwa Marquez bukanlah lawan Martin dan juga Peko Marquez ya masih secara kalkulasi angka ternyata Marquez lebih lambat dan itu pun terjadi pada saat menggunakan simulasi race jadi kemarin kita perhatikan para pembalap sudah mencoba untuk melakukan simulasi race baik Peko, Martin ataupun Marquez dan juga ini Bastian ini ternyata bisa kita simpulkan secara pace Martin dan juga Peko ini memiliki kecepatan yang sedikit berbeda secara level artinya mereka di atas angin cak dibandingkan dengan Marquez dan Marquez sedikit lebih lambat dibandingkan dengan mereka ya jadi Martin dan juga Peko dan untuk memberikan gambar kesamaan semuanya seperti apa Wibis sudah siapkan ya datanya lengkapnya supaya sampean tercerahkan dan inilah gambaran semuanya kenapa IWB menganalisa demikian dan inilah jawabannya Cak sampean intip di sini Kang Mas sebelum kita membahas mengenai bagaimana free practice di hari pertama penutupan IWB ingin membawa sampean semuanya untuk mengintip dari awal seperti apa gebrakan dari masing-masing pembalap kita harus akui bahwa Mark Marquez memang pembalap yang sangat kencang pada kondisi wet tire Nah ini yang bisa kita simpulkan, maksudnya wet tarmac ya, dan teman-teman, di pagi hari pada saat free practice di Misano kedua, bisa dipastikan gara-gara lintasan diguyur hujan, maka di pagi hari dengan kondisi lintasan yang aspal wet maksudnya cahaya, maka dipastikan Mark Marquez memang menjadi pembalap terkencang cah. Jadi di hari pertama dan di pagi hari, maka bisa kita lihat dari sini kondisi lintasan Misano adalah wet dan kelembapan 78% dengan ground cukup dingin yang mencapai 24 derajat Celcius. Nah, di sini Cak, Mark Marquez sekali lagi menunjukkan skillnya. Mark berhasil mengalahkan beberapa pembalap top seperti Martin dan juga Peko. Dan di sini kita lihat Marquez menorehkan lap time di angka 1 menit 32082 detik. Dan angka ini sudah cukup membuat Mark menjadi pembalap terkencang pada pagi hari free practice di Misano. Dan disusul oleh Jorge Martin yang lebih lambat hanya 0,063 detik. Jadi memang mepet banget Cak. Jadi Kang Mas, di pagi hari dilaporkan memang sekali lagi aspalnya slippery, aspalnya cukup licin dengan kondisi aspal yang basah dan kembali lagi Marquez memang menjadi pembalap yang luar biasa tak terkejar pada kondisi yang tricky seperti itu. Nah ketika Cak Morbidelli ternyata juga sangat bagus kita lihat, Morbidelli menjadi pembalap ketiga terkencang pada kondisi aspal yang basah kemudian keempat Peko baknaya. Peko, kita lihat lebih lambat. 0,291 detik dibandingkan dengan Marquez dan ini adalah hasil terbaik Peko dan teman-teman memang kemarin para pembalap menggunakan ban belakang tipe soft untuk mencoba ngepus dengan kondisi aspal yang agak drop dan kelima cak Maverick Vinales kemudian keenam Alex Marquez menjadi pelengkap pembalap dengan GP23 terbaik di sini. Jadi kalau kita lihat setelah Marquez baru Alex menjadi pembalap Ducati dengan GP23-nya barulah di sini Pedro Acosta yang menjadi pembalap KTM atau gas-gas terkencang, kemudian disusul Brad Binder dengan 8, dan kemudian 9 Fabio Quartararo. Teman-teman, Fabio is amazing, kita katakan, Cak. Jadi Fabio dengan kondisi yang kita lihat terus mengalami improvement dengan sasis baru, dengan engine baru, dan kita akan bahas nanti terpisah, Cak, karena memang bisa kita pastikan fix 100%, Yamaha mengakui bahwa mereka mengembangkan mesin V4, dan ini akan kita bahas pada video terpisah, biar kita lebih fokus. Oke, okay, kita lanjut ke 10 ternyata Jack Miller Cak. Menutup di top 10 dan kemudian 11 baru Miguel Oliveira dengan Aprilianya yang sekarang ini memang Aprilia mengalami kemunduran Cak. Kita perhatikan terus mundur dan mundur, tapi konfirmasi kita dapatkan mereka sedang mencoba memperbaiki sisi braking. Dan kemudian ke-12 adalah Eda Bastian ini menjadi pembalap dengan GP24 paling lemot di sini Cak dan terpaut 0,743 detik dibandingkan dengan Marquez. Sekali lagi pada kondisi licin memang Marquez bukan lawan lain-lainnya. Cak Ini yang memang harus kita akui. Dan kemudian ke 13 Alex Pargaro. 14 Rolf Fernandes. 15 Augusto Fernandes. 16 Dike Antonio. 17 Luka Marini. Sekali lagi Luka. Sekali lagi Luka dan Luka Kang Mas. <laughs> Luka Marini dan ya secara general dari para pabrikan. Uh, sorry pembalap Honda maksudnya saya memang sangat suffering. Dan kelihatan di sini Zarco menjadi pembalap terkencang 18. 19 Nakagami 20 Mir, dan ternyata Bezeki di sini benar-benar kita katakan sangat kesulitan hampir benci cak dengan posisi 21 dan yang paling terakhir adalah Alec Rins. Kang Mas, memang dimastikan mengalami masalah dengan badannya ya, jadi konfirmasinya Rins agak demam cak, jadi di pagi hari dia nggak fit badannya dan di sore hari ternyata Rins juga absen gara-gara dia merasa badannya kurang fit dan terindikasi demam sehingga pada akhirnya kemarin range pada sore hari absen dari praktis. Nah, ini adalah hasil yang bisa kita lihat bagaimana benchmark yang ditorehkan Marquez pada kondisi aspal basah. Tapi kan gini, Cak. Ini kan aspalnya basah, Kang Mas. Nah, kalau aspalnya kering, apakah Marquez kencang yang dibasah? Nah, ini, Cak, yang harus kita fokusin dan IBB sangat fokus ke sini pula. EW konsen di sini dan fix kita katakan Marquez memang secara general dengan GP23 bukan lawan GP24 khususnya Peko dan Martin pada kondisi dry race. Kita lihat sekarang Cak. Nah ini Cak jadi informasinya nah ini Kang Mas ya di sore hari semua aspal sudah dry. Jadi tidak ada lagi lintasan basah atau kelembapan juga eh, maksudnya kondisi lembab di bagian aspal juga berubah. Dan bisa kita lihat di sini kondisi dari sirkuit uh, untuk Misano 2, partly, cloudy, Jadi beberapa bagian ada mendung dan kemudian kondisi lintasan dipastikan fix, dry atau kering. Sehingga para pembalap menggunakan slick tire dan depan medium. Sementara belakang rata-rata menggunakan tipe soft untuk persiapan ke sprint race nantinya, Cak. Dan kelembapan adalah 63% dan gronya adalah 34 derajat Celcius. Jadi meningkat, Cak. Suhu dari aspal meningkat menjadi 34 derajat, artinya sedikit panas dan kang mas Fix kita katakan Peko Bagnaya bukan lawan Marquez pada saat kondisi dry dengan GP24, termasuk juga Martin Cha. Jadi teman-teman semuanya, kita melihat di sini Peko Bagnaya berhasil menorehkan lap time dengan luar biasa fantastis. Jadi lap time-nya pecah, cak, record lap time pecah, yang mana sebelumnya Peko Bagnaya menorehkan lap time di 1 menit 30, 300-an detik, tapi kemarin hanya dengan sore hari saja di hari pertama Peko Bagnaya sudah memecahkan best record lap di Misano dengan toren waktu yang luar biasa yakni 1 menit 30286 detik. Jadi ini improve dibandingkan dengan lap time record sebelumnya. Jadi ya yes, sepersekian milik detik, Cak. Tapi ini sudah cukup memberikan gambaran kita semuanya bagaimana kans atau potensi Peko yang memang very fast. Nah, teman-teman semuanya melengkapi ya GP24 yang memang sangat perkasa dengan kondisi dry. Di sini Jorge Martin menorehkan lap time yang juga luar biasa. Jadi Martin menorehkan lap time di 1 menit 34.84 detik. Hanya terpaut 0,198 detik dibandingkan dengan Peko. Jadi teman-teman, memang sekali lagi ya, kalau kita komparasikan antara kedua pembalap ini ya, jadi both of the riders ini memang very fast. Bahkan tidak hanya time attacking, Cak. Pada saat IWB memperhatikan untuk race nya kedua pembalap ini bukan lawan Marquez. Itu yang bisa kita simpulkan. Karena jika kita perhatikan ada gap sekitar 0,2 detik sama dengan 0,2 detik, sorry 3 ya maksudnya 0,3 detik antara Marquez dan juga Peko Bagnaya termasuk Martin. Jadi kedua pembalap ini memiliki Ritme pace yang lebih tinggi dibandingkan dengan Marquez Untuk menggunakan ban fresh Marquez masih sedikit bisa untuk mengimbangi Tapi dengan ban used tire Atau kita katakan ban bekas Artinya ya sudah digunakan untuk melahap Mungkin 10 ataupun 11 putaran Maka Marquez tertinggal ya, semakin lambat Sementara kedua pembalap ini tetap konsisten Jadi ini yang menjadi gambar kesempatan semuanya Bahwa sepertinya Marquez bakal sulit Kalau melawan kedua pembalap ini Pada kondisi dry race Itu yang bisa kita simpulkan dan ketiga adalah Marquez, Marquez terpaut 0,299 detik dibandingkan dengan Peko Peknaya. Jadi sebenarnya gak jauh-jauh cak. selama 12 lap atau 11 lap pastinya akan tertinggal lumayan. Nah keempat adalah Enia Bastian sekali lagi Bastian ini kali ini memang masih secara general pace-nya sangat mirip dengan Marquez. Jadi kalau kita nantinya ya analisa dan prediksi kita nanti pada saat race Sepertinya Peko dan Martin akan memiliki gap sendiri. Dia menjadi kelompok sendiri. Sementara Marquez dan Eni mungkin juga memiliki kelompok atau level yang sama. Jadi mereka mungkin bisa saja nanti bertarung. 3-4 ini. Jadi Marquez memang menyatakan bahwa sangat realistis posisi ketiga. Jadi memang Marquez sudah menyatakan dia agak pesimis dengan kondisi sekarang. Jadi Marquez memberikan konfirmasi sepertinya secara level pace dia akan identik dengan Eni Bastian ini. Itu kata Marquez Nah, Kelima, well, well, well. Fabio Quattararo Kang Mas, luar biasa. Fabio menorehkan lap time yang amazing untuk ukuran motor Jepang. Sekali lagi, ini adalah sebuah pertunjukan yang seru. Dan teman-teman, menarik sekali kalau kita bahas ya, walaupun mungkin gapnya cukup jauh, 0,6 detik ya dibandingkan dengan Peko. Tapi kita harus berikan support kepada para pabrikan Jepang, khususnya Yamaha dengan Fabio Quattararo yang ternyata bisa mencoba mendekati para pabrikan Eropa. Dan Fabio bahkan mengalahkan KTM dan juga Aprilia untuk base labnya Kita lihat di sini, Cak. Dan untuk Fabio ini, tentu kita akan bahas secara terpisah biar fokus ya. Apa yang dilakukan oleh Yamaha dan teman-teman tahu nggak sampean? Ternyata justru dengan laptop tersebut, Yamaha bahkan mengurangi powernya cak itu yang sudah lebih besar berkali-kali kesamaan semuanya kita akan buktikan nanti bagaimana fakta sebenarnya mengenai Fabio ini Kenapa adalah Morbidelli yang ternyata dia pace-nya agak melorot improve-nya nggak sesignifikan Marquez ya kalau kita lihat di sini di satu menit 30 tapi Morbidelli harus puas di posisi keenam dan Bezeki wow Bezeki melesat cak setelah sebelumnya di free practice pertama dengan kondisi aspal yang agak basah, dia tidak punya confidence, tapi kondisi dry, BCQ luar biasa, langsung terkoreksi hingga banyak posisi. Untuk penutupan hari kemarin di hari Jumat, ternyata BCQ nangkring di posisi tercepat ketujuh. Kedelapan, Vinales, sembilan, Pedro Acosta, dan sepuluh melengkapi Aprilia yang terus improve. Kalau kita membicarakan tentang Aprilia, memang selama ini mereka fokus dengan problem breaking. Sekali lagi, mereka tidak memiliki stability breaking. Dan itulah yang mereka sedang improve. Dan ternyata sepertinya, cahaya dari sini dari hasil free practice dari pertama Misano, mereka ya kayaknya sih sedikit menjanjikan ya Kang Mas ya walaupun nggak signifikan. Sebab jika kita bandingkan Alex Pargaro bahkan lebih lambat 0,8 detik dibandingkan dengan Peko. Artinya hampir atau nyaris satu detik ini kan banyak banget. Nah, sebelas adalah Jack Miller, Kang Mas, dan Zarko. Sekali lagi menjadi pembalap Honda terbaik. Dan Zarko menorehkan waktu di 1 menit 31.25 detik detik ya. Dan ini terpaut artinya ya terpaut 9 sorry 0,931 detik dibandingkan dengan Peko. Ya kalau kita lihat sih ya tetap aja uh, jauh ya tapi kalau kita perhatikan komparasi sebelumnya cukup baik ya. Sebab Zarko kalau kita lihat tidak sampai satu detik Biasanya kan terpot sampai dengan 1,5, 1,4 detik. Dan kali ini pada Misano 2, Zarko terpaut lebih lambat 0,9 detik dibandingkan dengan Peko. Nah kemudian Cak, 13 Fabio Antonio yang sedikit suffering. 14 Alec Marquez yang ternyata improve-nya tidak banyak. Sehingga harus puas di posisi ke-14. Dan Brad Binder sama Cak. Binder juga mengalami problem. Artinya dia tidak bisa improve signifikan dibandingkan dengan para pembalap Ducati GP24 ataupun GP23 Marquez. 16 Oliveira sama cak 17 Rolf Fernandez dan 18 Luka Marini Well Luka Marini Ini Luka Marini dan Mir kompak cak ya, Di posisi 18-19 Dan 20 Alex Fernandez, Sorry Agustin Fernandes dan 21 Nakagami Dan di hari kemarin ya Dan dipastikan tidak ikut karena mengalami demam dan itulah gambaran betapa kencangnya Peko dan juga Martin yang memiliki level berbeda, memiliki race berbeda termasuk menggunakan just tire. Sementara Mark Marquez ya kita lihat secara pace sepertinya akan mirip dengan Bastian ini. Nah teman-teman kita intip sekarang untuk maksimum speednya seperti apa? Yes teman-teman ini adalah gambaran kesamaan semuanya. Bisa kita pastikan memang Yamaha mengurangi power dari M1 teman-teman semuanya. Lihat nih. Fabio Quartararo secara general kita perhatikan di sini ya. Pertama untuk Juan Mir ini impress banget ya WP surprise karena ternyata untuk top speed dari motor MotoGP Misano justru bukanlah Ducati Cak, akan tetapi Juan Mir Honda RCV dengan 300,8 km per jam. Kita masih menyelami apakah ada beberapa strategi ya khusus dari Honda ya, karena sejauh ini yang kita tahu Honda memiliki top speed yang agak rendah kira-kira mereka mencoba untuk mengatur power delivery karena traksi ban belakang yang kurang tapi ternyata Juan Mir di sini kelihatan banget sangat mengejutkan dengan 300,8 km per jam top speednya artinya ada beberapa langkah Honda menyempurnakan elektronik mereka mencoba untuk menambah horsepower dari mesinnya karena sama harus ingat, mereka menggunakan konsesi D yang mana mereka sangat bebas untuk menggantikan mesin tanpa ada limitasi. Dan di sini kelihatan banget Juan Mir langsung merangsek dengan top speed yang sangat tinggi. Kemudian kedua adalah Enel Bastian ini, Cak, dengan Ducati nya dengan 300 km per jam. Tiga adalah Peko Bagnaya dengan 299,1. Dan ini sama, Cak, Pedro Acosta, Bezeki sama, Cak. Nah, teman-teman, IBP nggak akan bahas yang siapa saja detailnya, tapi yang jelas sama intip saja bagaimana dengan Fabio Cotteraro. Yang secara jelas kita bisa simpulkan di sini dan kita bisa pastikan dari analisa kita beberapa video sebelumnya. Fabio Quattararo dari Yamaha dipastikan Yamaha sepertinya memang mengurangi horsepower-nya. Kita lihat bagaimana di sini, Cak. Horsepower dari Fabio atau motor M1 ternyata eh, mengalami perbedaan yang cukup signifikan di mana Fabio menorehkan top speed 294,2 km per jam atau bisa kita lihat secara ranking. Ini surprise banget, Cak, ya. Karena kalau kita lihat Fabio oke okay lah ya, di Gantoneo kan memang ini menggunakan motor satelit ya. Tapi Fabio Quattraro yang menggunakan engine M1 Factory, nah tapi outputnya ternyata kan berbeda, dimana walaupun top speed atau horsepower dikurangi, ternyata karakter dari Yamaha M1 sedikit improve. Kita akan coba kutip pernyataan Fabio nanti, dan inilah yang bisa-bisa semuanya tentang data mengenai hari pertama di Misano, Dua, yang bisa kita simpulkan bahwa pada kondisi wet atau pada kondisi yang tricky, fix Marquez masih menjadi the king of the king. Yes, ya. Tapi pada kondisi dry race, ya IP katakan, IP pastikan dari analisa lap time, maka Peko dan Martin bukanlah lawan dari Marquez. Dari race pace-nya demikian pula, time attacking-nya juga demikian. Nah, pizza. Jadi teman-teman, gini Kang Mas, kalau IWP boleh ngeser ke secara speed, pada kondisi normal, artinya pada kondisi yang tidak hujan, tidak basah, maka race pace dari Martin dan juga Peko itu lebih baik dibandingkan dengan Marquez. Itu yang kita simpulkan. Sementara pada kondisi tricky, Marquez masih menjadi the king of the king, jadi secara feeling, secara kemampuan, untuk menghandle ban pada kondisi yang slippery atau licin, maka Marquez masih menjadi pembalap yang terbaik. Namun semuanya bisa aja berubah dan ini akan kita lihat dan pantau artinya di hari ini, di hari kedua Termasuk juga target Marquez clear Jadi Marquez memberikan penekanan bahwa saat ini targetnya enggak muruk-muruk Dia ingin start di posisi terbaik, dia tidak mau terjadi lagi seperti kemarin dia start di posisi 9 Jadi kalau sudah di depan ada harapan untuk nempel mereka berdua jadi nempel itu artinya ya bagaimana bisa mempertahankan posisinya kalau bisa masuk podium dan target Marquez hari ini bukanlah juara sekali lagi Marquez dengan pace nya dengan limitasi dari motornya suka nggak suka cak GP24 bukanlah lawan saat ini ya kalau kita komparasikan dengan GP23 bisa bandingkan lah bagaimana kecepatan dari GP23 melawan GP24 di Misano maka target Marquez hanyalah podium. Jadi bukan menjadi juara. Nah, itu yang kita dengar dari market sendiri. Teman-teman semuanya, untuk Fabio Quattraro yang sudah besar tadi, siapa menyangka ternyata yang saat ini sudah sangat fokus kepada V4. Jadi, teman-teman, pada video ini, WP tekankan ada konfirmasi yang sangat tegas dari Lin Jarvis memberikan konfirmasi bahwa mereka memang saat ini intens mengembangkan V4. Jadi ada alasan tersendiri kenapa Yamaha akhirnya memutuskan. Dan ini bukan lagi isu cak, tapi dijawab lugas oleh Yamaha bahwa mereka sangat fokus saat ini untuk mencoba meracik mesin sekompak mungkin. Jadi teman-teman dengan engine V4 dipandang lebih kompak dibandingkan dengan inline 4 yang lebar. Jadi kalau kita lihat secara konstruksi cahaya kalau V4 ini kan memang dia begini cak jadi V begini ada dua silinder dua silinder depan belakang jadi dengan model seperti ini maka sasisnya bisa lebih ramping sasisnya nggak mekar kiri kanan nah untuk mesin inline 4 gara-gara ini ada empat silinder yang dijajar sejajar gini ya makanya dia nggak bisa kompak silinder headnya kan lebar cak nah untuk bagian sasisnya itu menjadi lebih lebar dan ternyata beberapa masukan termasuk juga dari Marmorini ini memberikan konfirmasi supaya Yamaha betul-betul untuk banting setir aja sebab dengan V4 kan dipastikan mereka akan lebih fleksibel meracik sasis karena sasis saat ini dengan inline 4 memiliki limitasi untuk meracik sebuah sasis yang ringan, sasis yang agile dan itulah yang menjadi alasan kenapa Yamaha akhirnya mengembangkan mesin V4 itu yang bisa kita pastikan termasuk juga bagaimana output powernya jadi output power untuk V4 ini lebih fleksibel, bisa diatur, bisa lebih luas cak, bahasanya cak. Kalau inline 4 itu ada limitasi ya, memang zaman berubah sekali lagi, mungkin di masa lalu Valentino Rossi dengan Big Bang inline 4 pandang menjadi sebuah mesin yang tepat sekali di masa itu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan makin canggihnya elektronik, maka inline 4 ini sudah memiliki limitasi untuk di tune up ulang. Jadi memang sekarang mereka fokus sekali dengan V4, maka dari Yamaha sangat percaya diri mereka akan bisa untuk lebih maju dibandingkan dengan inline four. Memang kalau sudah yang ngomong bahnya engine Cak Marmor ini ya pastinya akan didengarkan oleh Yamaha. Jadi kira-kira demikian kamas Mas ya untuk engine V4 sudah jelas ya. Sekali lagi Yamaha akan banting setir di 2027 mereka sepertinya 80% akan menggunakan engine V4. Itu yang kita dengar yang terbaru dan yang paling baru pula adalah Michelin Cak. Jadi Michelin mempertegas bahwa karkas baru, konstruksi baru yang dipandang akan lebih tahan dari temperatur, lebih tahan dari tekanan e, angin dan juga lebih tahan dari stres yang berlebih dan juga lebih ringan 1 kg yang sudah pernah ibi bahas sebelumnya ternyata dipastikan Michelin akan memundurkan penggunaan ban ini. Jadi mereka tidak akan mencangkokkan ban ini atau tidak akan menggunakan ban ini di tahun depan, tapi mereka akan mengembangkan dulu supaya ban tersebut betul-betul siap baru di tahun 2027 lah ban ini akan dikeluarkan. Jadi seiring waktu berjalan, sorry 2026 maksudnya ya. Jadi seiring nanti akan landing ke mesin 850 cc, mereka akan mengeluarkan ban yang terbaru tersebut. Jadi 2025 masih tetap menggunakan karkas dan konstruksi yang identik dengan 2024. Itu ya cak sekilas informasi tambahan bersama semuanya. Nah teman-teman semuanya untuk Yamaha kembali, kenapa mereka kencang? Sudah ibeser tadi sekilas spill sedikit ya. Yamaha memang fokus kepada satu cak. Saat ini mereka tune up, tune up, tune up di bagian sasisnya. Karena mereka memandang kemampuan motor berbelok adalah dari aero dan sasis. Jadi frame, frame itu penting sekali. Dan memang kalau kita perhatikan dengan kondisi engine yang terlalu over power, jadi horsepower terlalu besar, ternyata untuk menghandle engine ini output tenaganya itu sulit dengan sasis yang ada. Makanya dari beberapa rumor yang sudah kita share ke semuanya, Yamaha mencoba mengurangi horsepower-nya, jadi ini otomatis akan mempengaruhi top speednya, tapi mereka akan menggunakan less power ini untuk mengoptimalkan lainnya. Jadi sektor untuk corner speednya. Jadi balancingnya, aja yang mereka fokusin dan ternyata ini berhasil. Kita bisa pastikan bahwa Fabio Tarolo sangat puas. Secara general dia uh, cukup senang, walaupun dia merasakan bahwa secara pace itu sudah maksimal. Jadi dia merasa uh, saat ini mungkin dia akan bertarung di uh, posisi sebelum besar ya. Tadi nggak ada namanya keinginan atau muluk-muluk menjadi top 5 enggak, tapi Fabio sudah mempertegas bahwa pace mereka hanyalah di posisi ke-6 dan ke 9, itulah target dia dan ini yang sudah bisa kita share ke semuanya. Pernyataan lengkap dari Fabio yang menyatakan bahwa dia secara general tertinggal 0,6 detik dibandingkan dengan Peko ya, tapi untuk kecepatan race itu bukanlah patokan yang bisa dijadikan acuan. Berikut kata Fabio yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku rasa kelima adalah posisi terbaik yang bisa kami perjuangkan hari ini. Para pembalap di depan jelas berada di level lain. Kami melakukan yang terbaik dan aku berhasil melakukan putaran yang hebat. Aku pikir kami masih bisa meningkatkan beberapa hal, tetapi para pembalap di depan lebih cepat hampir 3 per 10 detik. Namun setidaknya kami mengamankan posisi di Q2. Aku dari awal ingin turun ke lap time 1 menit 30-an dan sangat menyenangkan mencapai target tersebut hari ini. Aku rasa besok kami bisa membuat langkah kecil lagi, tetapi setelah sekian lama, setelah sekian hari kami membalap di sini selisihnya sudah sangat tipis. Sayang, motor kami cukup lambat di lintasan lurus sehingga cukup sulit untuk bertarung dengan power dikurangi, tetapi aku akan memberikan yang terbaik seperti yang aku lakukan selama sprint dan race GP San Marino. Aku rasa kami memiliki kecepatan. Target untuk besok adalah finish antara posisi 6 ataupun 9. Semoga kami bisa mencapainya. Kami sedikit mengubah pengaturan di bagian depan. Kami menggunakan mesin yang berbeda, tetapi ini bukan mesin yang memberi kami performa lebih. Kami fokus pada mesin yang membantu kami berkendara sedikit lebih smooth, itu saja. Tidak ada yang istimewa. Yes, itu kata Fabio Quattararoca. Tidak ada yang istimewa. Hanya pengaturan dari sisi power delivery-nya biar lebih smooth dan ini membuat pembalap lebih pede melibas tikungan dengan kecepatan tinggi termasuk juga bagaimana breakingnya bisa lebih terkontrol itu cak yang bisa kita simpulkan. Nah teman-teman semuanya dari analisa tadi ibi selalu tekankan berkali-kali bahwa race pace dari Marquez bukan lawan dari Martin dan juga Peko Artinya Marquez tidak mungkin bisa melawan secara dry. Jadi kalau ini nantinya nggak hujan cak dry race maka jangan berharap Marquez menang. Kira-kira demikian itu kita tegaskan itu kita analisa dan ternyata Marquez pun juga mengakui cak. Secara gentle, Marquez memberikan pernyataan lengkap di sini. Cak, bagaimana dia menyatakan bahwa posisinya bukanlah lawan dari Martin. Sorry, maksudnya Martin dan juga uh, Peko. Mereka di atas angin, dan berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP: "Kami berada di posisi ketiga teratas, jadi ini positif. Aku merasa cepat, aku merasa nyaman, namun saat aku berhenti, aku melihat dua orang melaju kencang hari ini di lintasan balap." Ya, Peko dan Martin sangat cepat. Aku kencang. Namun kedua pembalap Martin dan Peko seperti di atas angin. Ada hal-hal kecil yang dapat aku coba tingkatkan, tetapi memang bahwa benar, tahun ini kami memiliki sedikit pola. Saat cengkraman lebih baik di lintasan balap, mereka lebih cepat dariku. Cengkraman hari ini sangat bagus. Kalian lihat di waktu putaran, kondisi yang lebih dingin berarti cengkraman lebih baik, tetapi semuanya lebih tajam. Disitulah aku merasa sedikit tidak nyaman, tetapi aku mampu beradaptasi dengan baik. Yes, itu kata Marquez, Jadi, artinya apa? Marquez ini jago pada kondisi lintasan yang less traction, tapi kalau lintasannya traksinya luar biasa kuat ya, yang 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 memang berlimpah, maka Marquez mengakui secara pace atau secara kecepatan dia masih kalah dibandingkan dengan Martin dan Peko. Jadi teman-teman, itulah sekilas informasi buat saya semuanya bagaimana yang terjadi di. Uh, Bisano di hari pertama Tentu saja hari ini akan ada pastinya ya Ada perubahan-perubahan Karena pembalap akan mencoba settingan-settingan baru Pembalap mengumpulkan data kemarin Jadi kalau untuk fans MotoGP Yang fans Marquez berdoalah Pada saat race ada hujan Tapi kalau sampai adalah fans Peko berdoalah Semoga nantinya pada saat race adalah dry race Jadi pastinya dengan kondisi tersebut Bisa kita analisa dari awal Sepertinya Peko akan menjadi pembalap terbaik di Misano, mungkin Martin bisa ngerecokin, tapi kalau secara general ya dari analisa IWP, dari lap time-nya, dari kecepatannya, dari sektor per sektornya, di mana Peko sangat kuat per sektor 2 dan 4, maka IWP percaya diri Pekolah yang akan menjadi juara di Misano pada kondisi dry race, pada kondisi normal. Tapi kalau sudah hujan, cak ada rintik-rintik seperti kemarin. Bisa bisa percaya diri Marquez lah akan menjadi penguasa Itu aja Cak. Update tuan benaran Bersama semuanya Dan kita lihat seperti apa nanti Pada saat spin race Target Marquez adalah Restart di depan Tidak mau di belakang kayak kemarin Dan kita lihat seperti apa Hari ini Target dari Yamaha Yang mematok di angka P6 Dan juga P9 Jadi antara itu Cak Kita lihat seperti apa nanti Sama sekarang komen di bawah Kira-kira Cak Siapa yang menjadi jago sampean Apakah sama setuju dengan analisa IWP Dry race peko juara, wet race adalah market sama komen di bawah. Kalau setuju, monggo komen. Kalau nggak setuju, sama komen. Itu aja, Cak. Update benar-benar bersama semuanya. Semoga semua mencerahkan semuanya. Dan kalau semuanya suka, video ini semuanya like, share, dan subscribe. Ojo oh, lagi, Cak. Sampai sholat di waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali,